Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah ala alihi washabbi wa man wala ba'd. Mudah-mudahan makan sambil mendengarkan kenyang dohir dan juga dapat makanan batin insya Allah ada satu cerita satu cerita orang yang kaya raya punya dua anak laki-laki semuanya satu orang kaya punya dua anak laki-laki semuanya meninggal dunia maka hartanya diwaris menjadi dua separuh untuk kakak separuh untuk ah adik di antara warisan orang kaya tadi itu ada tiga helai rambut Rasulullah di antara warisan tadi itu ada tiga helai rambut Nabi Muhammad SAW. Satu untuk kakak, satu untuk adik, tinggal satu. Sama kakak, supaya adil maka harus dipotong. Separuh untuk kakak, separuh untuk ah? adik tapi adik tidak ridho jangan rambut nabi tidak boleh dipotong kata dia nggak bisa kata kakak aku juga punya hak di satu rambut ini separuh akhirnya ditawar sama si adik gimana kakak kalau tiga helai rambut nabi milik saya semuanya hartaku yang separuh milikku saya berikan kepada kakak berarti kakak mendapatkan 100% harta warisan aku cuma mendapatkan warisan tiga helai rambut nabi karena adik ini adalah sangat cinta sama nabi tidak ingin sedikitpun ada yang tidak mulia untuk bekas nabi kakak menyatakan mau de begitu. Kakaknya rupanya cinta dunia. Sepakat kata kakak. Harta milikku semuanya. Kau tiga helai rambut nabi. Benar. Siap kata dia. Diserahkan semuanya harta tiga helai rambut nabi dibawa sama si adik. Dibungkus dengan rapi. Selalu ditaruh ada di kantong setiap saatnya dibuka sholawat dan salam kepada nabi sambil meneteskan air mata salam rindu kepada nabi ditaruh lagi dibawa kemana-mana terus demikian sholawat dan salam kepada nabi tidak lama saudara harta Kakak nggak berkah habis musnah adik berkah karena dia menghargai rambut nah? Nabi. Pekerjaannya berkah. Akhirnya kaya raya. Rumah tangganya berkah. Semuanya berkah. Berkat rambut Rasulullah Shallallahu alaihi. Cuma umur tidak panjang. Meninggal dunia. Meninggal dunia meninggal dunia. Ada seorang soleh bermimpi. Seorang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Nabi berkata, sampaikan kepada umatku, siapa yang punya hajat, pingin hajatnya diterima oleh Allah, ziarah kepada si fulan yaitu adik yang tadi menerima tiga helai rambut nah? Nabi. Maka insya Allah berkat dia karena mengagungkan aku hajat yang berziarah kepada dia dikabulkan oleh Allah. Disampaikan sama si wali ini, si orang sholat ini. Berduyun-duyun orang berziarah kepada Si pemudah tadi itu, dan memang benaran, masya Allah dimuliakan oleh Allah karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai semua orang berziarah kepada dia sudah dari jauh yang asalnya naik onta, naik kuda turun berjalan sebagai penghormatan kepada si pemudah tadi itu. Cerita ini menggambarkan bagaimana Nabi itu berkah ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi itu berkah, saudara. Karena itu, kalau ingin berkah, agungkan Nabi. Muliakan Nabi Muhammad. Termasuk warisannya Nabi adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pelajari ilmu Nabi. Amalkan ilmu Nabi. Supaya kehidupan kita ini akan jadi berkah nantinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang kedua dari cerita tadi itu: siapa orang yang lebih mementingkan urusan dunianya, siapa orang yang lebih mementingkan urusan dunianya, dan dia menomor duakan Nabi Muhammad maka orang itu manzuul barakah dicabut berkahnya oleh Allah oleh Allah jangan menomor duakan nabi Allah itu maha cemburu kalau ada orang yang lebih mengafdolkan nabi Muhammad berarti dia telah menomor duakan yang dimuliakan oleh Allah karena itu ketika ada orang disebutkan dan diceritakan Nabi Muhammad jangan berbicara yang lain sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW la taj'alu du'a jangan kamu tadi itu menjadikan panggilan Nabi itu seperti kamu memanggil satu sama lain kalau diceritakan seperti biasa tapi kalau Nabi Muhammad diceritakan salawat dan salam kepada Nabi salu ala Nabi awas, hati-hati orang yang diceritakan Nabi disebutkan Nabi tapi tidak salawat dan salam kepada Nabi ada ancamannya mandukirta indahu falam yusalli alaik ab'adahullah min rahmati. Jibril pernah berdoa siapa yang disebut namamu ya Muhammad tapi enggak menyambut salawat kepada kamu semoga jauh dari rahmat Allah Sallu ala Nabi Muhammad karena itu ketika maulid ketika menghadiri maulid mulut harus selalu siap bersalawat dan salam kepada Nabi yang merokok berhenti merokok dulu salawat dan salam kepada Nabi Nabi yang yang bicara dunia berhenti bicara dulu sholawat dan salam kepada maka di situ ada keberkahan ya ikhwani di situ ada keberbahan Allah subhanahu wa ta'ala coba-coba jangan rame awas hati-hati yang membuat ribut itu biasanya yang mau mengincer HP Awas, hati-hati yang membuat ribut biasanya yang mau mengincar HP. Perhatikan baik-baik, awas, hati-hati. Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah. Saudara, salawat dan salam kepada Nabi jadikan untuk menja untuk tagarrub ilallah lewat sholawat dan salam kepada nah, nabi kalau kita mengandalkan amalnya kita amalnya kita masyub saudara amalnya kita ini masih banyak penyakit riaknya masih banyak penyakit ujubnya tapi kalau kita mengandalkan nabi muhammad maka insyaallah amal kita yang kurang dengan syafaatnya Nabi akan menjadi sempurna kita mau mengandalkan istighfarnya kita untuk untuk diampuni dosa kita istighfarnya kita ini perlu diistighfari tapi kalau kita mengandalkan Nabi Muhammad insya Allah berkat syafaat Nabi Muhammad dosa kita diampuni oleh Allah oleh Allah karena itu dekatkan dengan Rasulullah dengan lewat salawat dan salam kepada Nabi tapi bukan ucapan kata-kata harus dengan kerinduan dan kecintaan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi salawat dan salam yang bisa mengabungkan ruh orang yang bersalawat kepada yang disalawatin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, terakhir, kalau misal, kalau misal, ada orang, yang memberikan salam, setiap saatnya kepada kita, si Fulan, si A kirim salam, kepada Antum Ustadz, ada lagi, datang, si Fulan juga, kilim salam kepada Antum Ustadz, orang yang sama, berkali-kali, Kirim salam, kira-kira si ustaz penasaran gak? Siapa orang yang sering salam kepada aku tadi? Siapa orang yang sering mengirimkan apa hadiah kepada aku? Kirim salam kepada aku. Harapan kita, kita selalu membacakan salawat dan salam kepada Nabi, dan itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Harapan kita, Nabi. penasaran siapa orang Bogor yang selalu bersolawat dan salam kepada aku. Nanti di hari kiamat Nabi akan mencari dan Nabi akan berikan syafaatnya kepada dia. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh